Baik sahabat, jumpa kembali di channelnya UJMPW Devam. Semoga saja sahabat kali ini dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tanaman yang satu ini. Sebelum ke pembahasan, pastikan sahabat sudah subscribe channel ini dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan informasi apabila kami mengupload video selanjutnya. Jika bermanfaat silakan like, share, and comment. Strawberry Alpine Alexandria merupakan spesies tanaman berbuah dari genus Fragaria. Tanaman ini menghasilkan buah yang berwarna merah dengan aroma khas strawberry. Buahnya berbentuk lonjong dan berukuran lebih kecil dibandingkan buah strawberry pada umumnya. Buah dapat dipanen dalam 100 sampai 120 hari setelah ditanam. Rasanya manis dan sedikit asam. Sangat cocok dimakan langsung, dibuat jus, selai, tambahan kue, garnish, dan lainnya. Strawberry Alpine termasuk tipe tanaman perennial, dapat hidup selama lebih dari 2 tahun, dan juga sangat menyukai media tanam tanah yang gembur, lembab, dan subur. Benih akan mulai berkecambah dalam 3-5 hari setelah disemai, dan mulai tumbuh dalam 2-3 minggu setelah disemai. Sangat cocok ditumbuhkan di daerah dataran tinggi hingga dataran rendah. Dan sayangnya strawberry alpine tidak bisa mengeluarkan sulur atau stolon seperti jenis strawberry pada umumnya. Jika sahabat ingin memperbanyak tanaman strawberry alpine, bisa menyemainya dari biji atau anakan yang terpisah dari indukan. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.